sebenarnya kalau berhijab sendiri sih lebih karena ke Allah Subhanahu wa taala sih ya gitu. Apa yang aku lakukan saat ini progres yang sebenarnya adalah kewajiban sebagai seorang muslim. Jadi itu aku lakukan gitu kan, selama ini nggak pernah aku lakukan. Jadi proses itu dari aku kemarin ke Mekah, terus tiba-tiba aku sempat bilang kan kalau aku memakai baju yang lebih sopan, tapi ternyata pas begitu aku ngelepas jilbab begitu pulang dari sana, justru kayak ngerasa ada sesuatu hal yang aneh, nggak nyaman, malah akhirnya berproses, terus tiba-tiba mulai banyak hal yang berdatangan ke aku tuh kayak sebuah keyakinan mungkin lebih dari antara aku sama Tuhan ya gitu. Dan kayaknya kok tiba-tiba kayak aku ngerasa kayak loh kok aku nggak nyaman ya, aku kayak ngerasa gimana ya gitu. Akhirnya aku kayak tiba-tiba aku ngomong ke, pertama justru aku ngomongnya ke Sony. Aku bilang waktu itu kita sama-sama habis baru selesai sholat maghrib ya di salah satu mall. Terus aku bilang sama dia, sayang mulai besok aku mau berhijab gitu. Terus nggak tahu deh apa yang ada di dalam pikirannya. Jadi cuma bilang waktu itu, bagus dong sayang, alhamdulillah gitu. Karena memang tujuan aku satu yang tadi aku bilang, aku pengen memperbaiki diri aku menjadi lebih baik lagi. Aku udah diberikan sama Allah banyak hal, diberi kemudahan di tanahnya, apa istilahnya kayak di rumahnya Allah tuh aku diberi kemudahan banget gitu. Dan masa iya sih gitu, sebagai seorang perempuan aku nggak bisa melakukan kewajibannya gitu sebelum terlambat, sebelum nanti menyesal. Jadi aku lakukan dari sekarang. Ketika dia pertama kali bilang aku mau hijab, aku kayak kaget ah. Tapi sebenarnya itu senang, karena tadinya pembicaraan itu adalah dia pengen berhijab ketika nanti menikah katanya. Tapi ternyata dia ngomong itu lebih cepat ketika dia baru pulang umroh. Aku ngerasa ya udah, kamu udah yakin. Kalau kamu yakin kamu lakuin, tapi kalau kamu belum siap kamu bisa pelan-pelan caranya dengan memakai baju tertutup atau segala macam. Terus dia bilang insya Allah yakin. Terus dia bilang gini, tapi gimana ya kerjaan aku, kata dia gitu kan. Aku sih cuma bilang gini, ya insya Allah ya gitu, kita menjalankan perintah Allah gitu, kita membuat diri kita menjadi lebih baik. Masa sih Allah akan menjatuhin semuanya? Masa sih Allah akan menutup pintu rezekinya buat kita, walaupun tadinya sinetron kita perempuan buka nggak pakai hijab, rambutnya digerai segala macam, dengan dihijab jadi kayak rezekinya berkurang. Nggak mungkin lah, kalau kita menjalankan perintah Allah pasti Allah akan menjaga kita, rezeki kita, hidup kita semuanya. Membiasakan diri sih, tapi alhamdulillah begitu pas pakai hijab yang benar-benar hari pertama langsung merasa nyaman, nggak ada rasa gerah, nggak ada rasa risih, malah justru nyaman banget aku begini gitu. Udah kayak hal-hal yang terbiasa, justru nggak ada keluhan aduh panas ya, aduh ini ya, aduh gatel ya atau apa gitu pengen buka, nggak. Malah justru aku kayak di rumah aja gitu, kalau ada tamu mau datang atau apa tuh aku kayak langsung buru-buru pakai kerudung gitu, aku nggak mau dilihat orang. Udah mulai yang sampai kayak gitu gitu. Jadi benar-benar nyaman banget, alhamdulillah dikasih kenyamanan sama Allah, dikasih kemudahan kayak gitu. Jadi ya aku jalanin sih kayak gitu. Jadi benar-benar semua prosesnya diberi kemudahan sama Allah.